di Papua, tantangan kami yang terutama untuk mendukung pemerintah adalah pada peningkatan kapasitas, terutama mulai dari hal-hal yang sifatnya dasar. Dukungan itu akan lebih efektif sebenarnya memang kalau kita bisa punya model-model yang bisa jadi contoh gitu. Dan dengan demikian mencari dan mengumpulkan, mendokumentasikan, dan kemudian membagi pelajaran tersebut, itu mungkin sangat baik. Semakin banyak bisa dikumpulkan, sebenarnya semakin beragam opsi untuk bisa dipilih, untuk memilih bagaimana cara yang paling baik untuk menyampaikan pelayanan publik ini. Di Provinsi Papua Barat itu banyak hal sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Cuman berbagai pembelajaran pembangunan yang baik ini belum dipublikasikan dan didokumentasikan secara baik. Sehingga harapannya melalui program IPD untuk pembelajaran pembangunan, kita berharap itu ketika ini bisa dilakukan di 4 kabupaten dampingan program IPD termasuk Provinsi Papua Barat, itu harapannya itu bahwa praktek-praktek cerdas ini bisa direplikasi atau bisa menjadi rujukan atau menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Dan ini yang sebenarnya menjadi kerinduan, menjadi harapan daripada program IPD. Jadi P2TP2 ini adalah organisasi yang dibentuk, difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, namun melibatkan masyarakat, antara lain tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, kemudian ada LSM, kemudian ada instansi terkait seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, kesehatan, pendidikan, kemudian Departemen Agama. Jadi kami libatkan mereka itu dengan tujuan mereka itu ikut melihat bagaimana kepedulian masyarakat terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Faktor yang menjadi masalah perempuan sekarang di sini adalah faktor ekonomi. Artinya bahwa perempuan mempunyai peluang untuk ada di ekonomi produktif, ekonomi mikro itu sangat kecil. Sehingga ketika mereka selalu bergantung pada suami dan meminta uang kepada suami untuk penuhi kebutuhan hidup, dan suami tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka terjadilah kekerasan di situ. Dan ketika kekerasan itu terjadi, mereka tidak mampu untuk memproses lebih lanjut. Dan kami lihat ini faktor utama yang menyebabkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena kami bicara soal kemiskinan, itu kami tidak melihat kemiskinan yang secara umum, tapi kami lihat kemiskinan perempuan. Di mana kemiskinan perempuan itu kami lihat perempuan miskin dalam kesehatan. Artinya pelayanan kesehatan yang tidak memadai, yang tidak mencukupi, sehingga terjadi kematian ibu dan anak yang sangat tinggi. Kami bicara soal kemiskinan perempuan di pendidikan, itu kami lihat banyak perempuan Papua yang masih dalam posisi buta aksara. Tapi kami juga lihat bagaimana meningkatkan kapasitas mereka, pengetahuan mereka. Cara soal kemiskinan perempuan di ekonomi, artinya kami lihat banyak perempuan Papua yang punya kemampuan. Artinya mereka bisa mengolah sumber daya alam yang ada menjadi nilai-nilai seni, nilai budaya yang bisa menjadi nilai ekonomi bagi mereka. Tapi mereka tidak punya akses pasar, kemudian modal yang sangat kurang sekali, artinya mereka tidak mendapatkan akses uang dari pihak perbankan, kemudian mereka punya kualitas dari hasil produksi mereka yang masih rendah. Itu yang kami dorong di sini. Kemudian kami bicara perempuan di sektor sosial budaya, artinya mereka punya kreativitas yang baik, tapi mereka punya peluang di daerah wisata itu masih kecil.
Kemudian kami bicara perempuan di legislatif, kami dorong di sini. Jadi kami punya bidang yang bidang kualitas hidup perempuan itu, kami dorong pemberdayaan perempuan di ekonomi, tapi kami juga bicara bagaimana posisi perempuan di legislatif. Jadi kami mendorong supaya adanya perempuan di legislatif, dengan demikian bisa mendorong untuk membicarakan anggaran yang berpihak pada laki-laki dan perempuan, supaya perempuan itu diberdayakan. Kemudian kalau kita bicara anggaran responsif gender itu, kita bicara bukan bagaimana anggaran harus 50%, tapi paling tidak ada anggaran yang diberikan bagi laki-laki dan perempuan. Karena kita lihat bahwa perempuan itu ada di perikanan, perempuan ada di pertanian, perempuan ada di pendidikan, di kesehatan, jadi semua aspek pembangunan itu ada perempuan. Itu yang kami dorong. Jadi kami berharap dengan advokasi yang kami lakukan ini bisa memberikan pemahaman kepada setiap SKPD untuk bagaimana mereka memberikan anggaran yang berpihak pada laki-laki dan perempuan. Kami tidak mampu untuk melakukan, memberdayakan semua perempuan yang ada di Manokwari, tapi dengan adanya anggaran responsif gender, itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama, artinya bahwa semua perempuan di semua sektor mempunyai kesempatan untuk mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Itu yang kami bangga di sini. Berdasarkan pengalaman selama ini, hampir keterwakilan perempuan dalam seluruh proses perencanaan maupun penganggaran itu tidak terlalu dominan. Padahal sesungguhnya perempuan juga punya peran yang cukup besar dalam proses pembangunan yang dilaksanakan baik pada tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten. Nah, sehingga ini mulai pada tahun 2013 IPD masuk dan ingin mendorong penguatan perempuan baik dari sisi kapasitas maupun dari sisi yang lain, sehingga dia akan jauh lebih siap untuk ikut berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Dan kami bangga bahwa P2TP2 kami itu orang-orang yang bekerja tanpa uang. Artinya mereka punya komitmen untuk bekerja tanpa melihat berapa gaji yang kami berikan atau insentif yang kami berikan, tapi mereka mau bekerja karena mereka punya kepedulian untuk masyarakat di Manokwari terbebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.